Program TNI Manunggal KB Kesehatan atau TMKK tahun 2022 di Aceh Tengah dilaksanakan di Kecamatan Kuta Panang yang dipusatkan di SD Negeri 4 Kuta Panang. Program TNI Manunggal KB Kesehatan TMMKK tahun 2022 di Kabupaten Aceh Tengah tahun ini dipusatkan di Kecamatan Kuta Panang, Aceh Tengah. TMKK ini merupakan program rutin yang terus dilakukan di setiap kabupaten dalam rangka memberikan pelayanan KB kesehatan kepada masyarakat serta membantu program prioritas pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting. Selain kegiatan pelayanan kesehatan, KB ini rutin dilakukan oleh petugas medis, penyuluh KB, dan kegiatan pelayanan massal seperti ini. Pemerintah Aceh Tengah disampaikan oleh Bupati Aceh Tengah Sabela Abu Bakar dalam sambutannya bahwa sosialisasi secara berlanjut harus dilakukan agar stunting di Aceh Tengah dapat dicegah, bahkan tidak ada lagi kasus stunting. Dalam TMKK kali ini sebanyak 100 orang dilayani untuk akseptor, 50 anak sunat massal, dan pengobatan dasar sebanyak 100 orang. Pemerintah daerah berharap kegiatan seperti ini melibatkan kerjasama semua unsur, baik TNI dan Polri, BKKBN, dan Dinas Kesehatan dapat terus dilakukan agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan sosialisasi stunting lebih mudah bagi masyarakat. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.